Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kita mulakan usrah kita pada malam ini dengan buka Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana kita masih lagi diberikan ruang dan peluang untuk sama-sama kita berjumpa pada malam ini. Terima kasih saya ucapkan selamat datang, saya ucapkan kepada yang hadir dalam ruangan Zoom dan juga yang sedang menonton secara langsung di Facebook dan ataupun YouTube WAP TV. Selamat datang saya ucapkan. InsyaAllah setiap seperti biasa setiap hari Ahad malam Isnin daripada kluster sains dan pembangunan mampan Naduah Ilmuan Abim kita akan adakan usrah ilmuan dan alhamdulillah malam ini kita mencapai siri yang ke-99 alhamdulillah. Baik, insyaAllah pada malam ini kita akan membicarakan satu topik, satu tajuk, satu isu yang mana saban tahun kita mengalami perkara ini iaitu bencana banjir. Jadi tajuk pada malam ini ialah sains banjir alami atau manusiawi. Jadi ialah kita setiap tahun terutamanya pada hujung tahun ni kita akan alami bencana banjir ni di beberapa tempat di negara kita kan. Dan seperti sedia maklum pada tahun lepas merupakan bencana banjir yang saya rasa yang paling teruk sekali lah yang kita pernah alami kan, sampai Shah Alam pun banjir secara teruk. And di sekitar Selangor ni terlebih utamanya sekali kan, di Lembah Kelang, Kelantan dengan Terengganu tu tak payah cerita lah, tu memang tiap-tiap tahun selalu akan banjir kan, dengan Kedah sekali kan. Tapi ni tahun lepas tiba-tiba pula Lembah Kelang pun banjir juga kan. Jadi kita nak tengok kan apa, kita nak bicarakan lah, nak tengok apa banjir ni kan dari sudut alami ataupun manusiawinya. Dan kita nak tengok juga mungkin kita kupasan kan, adakah apa faktor-faktornya yang menyebabkan banjir ni kan. Adakah disebabkan memang secara semula jadi perkara ini kan, ataupun adakah disebabkan tangan-tangan kita yang mengakibatkan banjir ni kan. Jadi insyaAllah pada malam ini kita akan bersama dengan tidak asing lagi pengerusi kluster sains dan pembangunan mampan Naduah Ilmuan Abim iaitu Profesor Dato' Dr. Kamarul Aziz Ibrahim. InsyaAllah tanpa melengahkan masa saya mempersilakan Prof untuk membentangkan tajuk pada malam ini. Terima kasih Saudara Hakim. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada share saya. Okey. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Toy dia pergi. Okey. Ini. So sekarang ni tengah apa orang kata demam election. Jadi tiba-tiba timbul pula pasal banjir ni macam mana. Kerana sebenarnya kita lihat ya, kalau siapa yang ikut berita ya, ada press statement hari ini yang dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ya, bahawa dia mengatakan kalau banjir berlaku nanti ataupun satu banjir berlaku, maka kemungkinan election itu akan ditentukan sama ada election atau tidak ya, oleh SPR. Dan dia berkata bahawa bukanlah dia tanggungjawab dia ya, untuk menyatakan sama ada banjir itu akan menyebabkan election akan terhenti atau tidak. Jadi hari ini insyaAllah saya akan membincangkan untuk melihat ya, apakah banjir ini ya, kerana dah berlaku banyak kali ya. Sama ada ianya adalah satu yang natural ya, maknanya alami ya, memang akan berlaku, ataupun ianya yang sebenarnya berpunca daripada manusia itu sendiri
atau mankind, ya, manusia. Jadi itu yang saya akan bincangkan pada hari ini. Dan kita akan lihat, ya, berdasarkan kepada perkara ini, ya, berdasarkan kepada sains, ya, yang ini kita akan tengok dari sudut sains. Ya. Jadi title bahasa Inggeris, bahasa Melayunya Sains Banjir Alami atau Manusiawi. So dalam bahasa Inggerisnya Science of Life, ya, Nature or Man-Made. Okay. Kita mula dengan Al-Quran, ya, surah Al-Mu'minun, ya. A'udzubillah minasyaitan rajim. Wa anzalna minas samai ma'am biqadarin fa'askannahu bil ardh. Dan kami turunkan air dari langit, ya, dengan satu ukuran, ya. Maka Allah tetapkan, ya, ukuran, ya. Jadi turun daripada langit. Wa inna 'ala dhahabin bihi laqadirun. Dan pasti kami berkuasa melenyapkan, ya, walaupun hujan ini turun, ya, kalau kita tengok dalam gambar ni dia turun, ya, dengan nampak macam banyak, ya, tetapi Allah berkuasa, ya, bukan sahaja untuk menurunkan air hujan, tetapi air hujan itu sendiri pun bila dia dah turun, dia mungkin akan membentuk sungai. Maka sungai itu pun boleh jadi kering juga. Itu adalah kuasa Allah. Kuasa Allah. Nah, cuma apa nama bila Allah memberitahukan kita mengenai perkara begini, ya, sebagai ahli sains, kita perlu faham bagaimana, ya, turunnya air dari langit, macam mana boleh air itu berada di langit dan dia turun, dia akhir menjadi hujan. Jadi bilakah dia menjadi hujan dan apakah syarat-syarat untuk menjadi hujan tersebut? Dan apabila dia telah menjadi hujan, dia akan sama ada bertakung ataupun mengalir sebagai satu sungai. Dan Allah beritahu kita, ya, bahawa air itu mungkin akan menetap di bumi. Ya, maknanya dia tidak pergi ke langit lagi dah. Dia duduk di bumi. Ataupun dia kata kami akan lenyapkan dia. Ya, kita Allah akan hilangkan dia. Jadi it is interesting. Ini memang ayat ini bagi kita ahli sains, ya, melihatkan, menunjukkan kepada kita bahawa pentingnya ilmu sains ini, ya, untuk memahami ayat ini. Ya. Mungkin susah, ya, untuk orang yang tidak mengetahui ilmu sains, ya, untuk faham, ya, mengenai ayat ini. Jadi hari ini, ya, saya akan menggunakan ayat ini sebagai asas, ya, kepada perbincangan kita dan saya akan tengok dari sudut sains dia, ya, bagaimana kita tafsir, ya, ataupun kita untuk melihat, ya, apa pelajaran yang kita boleh dapat. Okey, air ini, ya, mungkin dalam bentuk keperluan agrikultur dan lain-lain lagi. Ataupun air ini juga berkait dengan climate change, iaitu perubahan iklim, ya, perubahan iklim. Jadi bila yang dia akan menjadi untuk dari sudut agrikultur dan juga untuk minum dan lain-lain lagi. Dan bila dia akan menjadi berpunca daripada perubahan cuaca. Kalaulah yang tadi, ya, agriculture dan untuk minum, itu adalah pada asasnya memang sifat dia, his nature. Tetap sifat ataupun dalam bahasa kita, dalam bahasa apa kata, agama kita, kita kata sunnatullah. Itu adalah sunnatullah yang ditetapkan. Tapi apa yang kita worry ialah the climate change tu. Ya, climate change itu adalah manusiawi. Dia berpunca daripada manusia. Yang itu yang kita worry. Jadi air ini nampak simple saja, tetapi kita dapati dia boleh dibahagikan kepada dua. So perbincangan kita nanti akan melihat, ya, bila yang dikatakan air itu satu alam yang sunatullah dan bila air itu adalah berpunca daripada climate change. Okay. Ya.
Untuk memahami mengenai air, ya, ayat Quran menerangkan mengenai perkara ini juga, ya, dalam surah As-Sajdah, ya, ayat 27. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yarau anna nasuqul ma'a ila al-ardi jurzi fa nukhriju bihi zar'an ta'kulu min وأنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. Dan apakah mereka tidak memerhatikan? Kerana Allah telah minta kita supaya memerhatikan. Bahwasanya kami menghalau awan yang mengandungi air ke bumi yang tandus. Ya? Lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman yang daripadanya maka haiwan ternak mereka dan mereka sendiri. Maka apakah mereka tidak memerhatikannya? Oh, ini dia. Orang kata Al-Quran itu sendiri dah suruh kita memerhati, berfikir ini perkara yang berlaku di dalam dunia ini. Kerana ini juga adalah apa yang kita panggil sebagai tanda-tanda Allah. Ya, tanda-tanda Allah. Jadi ini animasi ini amat jelas. Dia menceritakan kitaran air itu sendiri. Ya, kitaran air itu. Dia bermula dengan evaporation, ya, iaitu penyejatan, ya, penyejatan dan penyejatan daripada katakan satu jisim air ataupun dia datang daripada pokok-pokok, ya, pokok-pokok juga akan berpeluh, ya, transpiration akan berpeluh dan ianya naik ke langit, ya, kerana dari segi density dia, dia adalah amat ringan. Dan apabila dia naik ke langit, dia akan condense. Dia akan membentukkan apa nama bahan-bahan di langit tersebut. Mengapa dia membentuk condense kat sini? Mengapa tak di atas lagi ke ataupun tempat lain? Ini kerana kita dapati bahawa Allah telah createkan air. Air ini dia unik. Kalaulah dia apa orang kata disejukkan, kita kan dapati air ni pun dia ganjil, dia tak apa orang kata membeku sampai ke bawah. Begitu juga bila dia di evaporate, dia tak naik tinggi, dia akan naik satu paras saja dan dia akan condense, dia akan condense. Kerana ini adalah again sunatullah yang Allah telah tetapkan, ya, sebagai ahli fizik kita boleh kira actually berapa tinggi dia naik. Semuanya berasaskan kepada matahari, ya, maknanya kepanasan matahari itu menyebabkan evaporation dan menyebabkan berpeluh punya tumbuh-tumbuhan dan dia akan naik dan terberhenti ke satu tempat. Dan ini, ya, titik-titik di condensation ini akan membentuk awan. Dan awan ini pula Allah kata dihalau awan-awan ini, ya, daripada satu kawasan kepada kawasan yang lain. Dan kita dapati yang interesting juga ialah apabila dia pergi, dia akan mengikut topografi. Ya. Maknanya dari segi sudut sains, ini pun lagi satu yang interesting. Height dia naik ni. Katakanlah dia naik tinggi ni. Tinggi ni. Bila dia naik bukit, dia akan maintain. Ya. Air ni satu perkara yang unik juga ialah dia sentiasa mempunyai paras yang sama. Ya, air ini sentiasa mempunyai paras yang sama. Walaupun kita bubuh air dekat katakan kat bukit, maka air itu akan naik sampai ke bukit itu. Dia kalaulah air asal kita adalah tak sampai atas bukit, maka dia akan duduk sampai tempat asal paling tinggi dia akan ada. Inilah dia keunikan air. Jadi air ini ada tiga jenis lah keunikan dia, ya, bagi ahli-ahli sains. Ya. Memang kita faham yang ini, ya, agak unik yang ini, air. Ya, air ini. Jadi dalam hal ini kita dapati dua keunikan kita. Satu, apabila dia meruap, tak berpeluh, dia tak akan pergi tinggi, lebih tinggi daripada ini, tinggi ini. Dan apabila dia bergerak, awan itu bergerak, dia akan bergerak dan dia tak boleh naik lagi tinggi daripada ini, dia sama, ini tinggi ini sepatutnya sama. Dan apabila digerakkan lagi juga naik, maka dia akan lepaskan air. Dalam condensationnya ketinggian, ketinggian condensation, apabila dia sampai ke bukit, oleh kerana ini tinggi ini dengan tinggi ini mesti sama, maka dia lepaskan. Bila dia dah sampai ke sini, dia condense. Apabila dia sampai ke sini, dia tengok,
kena lepas balik air tu. Itu yang turunkan hujan. Ini dia ciptaan Allah. Masya Allah. Itulah penciptaan Allah memang sesuatu yang memang kita sepatut marvel lah. Sebagai ahli sains. That's why orang kata ahli sains ni, kalau dia tak jumpa Allah ya dalam tempat-tempat lain, dia akan lihat dekat dunia ni saja pun dia dah nampak. Masya Allah. Betapa ciptaan Allah itu. Jadi, bila dia dah jadi air balik, ya, bila dia sampai kat bukit, dia jadi air balik, ya, kerana ketinggian, jarak di antara bumi dengan dengan awan itu dah berkurangan, dia jadi air, maka air itu akan diambil, ya, di tanah ini. Ha, nanti kita akan ceritakan apa berlaku apabila dia masuk ke dalam tanah ini, dan apabila ada pokok, tak ada pokok dan lain-lain lagi. Ha, tadi kita bercerita dari segi dia menyejat, berpeluh, dan dia naik tinggi yang tertentu, condensation pada ketinggian tertentu, dan apabila awal, apabila angin meniup dia ke bukit, oleh kerana jarak ini mesti maintain, ya, ini memang ke air punya level. Bila dia sampai tu, daripada condensation awan tersebut, dia akan melepaskan menjadi air, kan, jadi air. Okey, dan kalau tak faham nanti boleh tanya lagi yang masih tak faham lagi ni. Ini adalah keunikan air. Okey, itu adalah kitaran air. Jadi ya, sebenarnya kita dalam sebagai ahli fizik, kita boleh guna ni konsep ni sebagai satu black box, ya. Kotak-kotak hitam, ya. Kita guna kotak hitam untuk memahami water cycle ini. Jadi kita ada sumber air, ya, sumber air di sebelah sini, dan sumber air itu akan bergerak, water flow, dan dia akan turun, ya, ke hujan, dan pokok-pokok akan hold dia air tersebut, dan dia akan masuk ke dalam satu kotak, ya, di mana kotak itu pula juga ada mempunyai tanah, ya, tanah itu akan menyimpan air itu juga, dan separuh lagi akan apa orang kata evaporate ataupun berpeluh, dan dia akan naik ke atas, dan lepas itu dia akan mengalir keluar terus ke, katakanlah, ke tepi laut. Jadi di tepi laut pula kita dapati ada lagi satu sumber apa nama yang Allah telah cipta, iaitu tide, ya, tide, water tide. Jadi kita dapati, ya, ini kotak kita. Ini sini air itu mengalirlah sebagai sungai ke dalam bentuk apa pun. Tetapi asasnya bagi kita ahli fizik, kita ada satu kotak hitam di mana air mengalir. Tetapi yang pentingnya ialah kita ada sumber air. Sumber air itu mengalir ke air. Sama ada sumber ini datang juga daripada pokok-pokok, water ataupun plant itu sendiri orang kata mengumpul air itu sendiri. Dan di sini dia boleh melepaskan air itu ke langit, ataupun bumi itu akan menyerap air tersebut, dan lepas itu dia akan mengalir terus ke laut, ya, water tide. So kita akan tengok satu persatu, ya, supaya senang kita nak faham, ya, terutama bagi yang tak faham dari segi fizik dia kata kompleks sangat ni, tak ada kompleks lah sebenarnya. Ya, sebenarnya. Okay, so kita tengok water tide. Macam mana kita dapat water tide? Ataupun dalam pasang surut, ya, macam mana kita dapat pasang surut ni, ya, water tide. So water tide ni, ya, rupanya Allah telah ciptakannya berdasarkan kepada kedudukan bulan dengan bumi, ya, iaitu kedudukan bulan dengan bumi. Jadi kita dapati bumi, bulan ni dia mengelilingi bumi. Apabila dia mengelilingi bumi, dia akan beri kesan, ya, kepada kedudukan air yang ada di atas bumi tersebut. Ya. Jadi kita akan dapat sama ada solar tide ke ataupun lunar tide. Dia bergantung juga, ya, kepada kedudukan matahari. Kan ini semua adalah badan-badan besar. Dipanggil sebagai jisim-jisim besar. Jisim-jisim besar ni, Allah telah ciptakan ada tarikan graviti. Ya, adanya tarikan graviti. Dan tarikan graviti inilah yang menyebabkan pasang surut. Ya, akan menyebabkan pasang surut. Jadi kalau nak tengok, ya, bagi contoh gambar ni. Jadi kalau kita tengok, ya, itu bulan itu dia akan berubah
maka dia akan pasang, tu dia surut balik. Dia pasang, dia akan surut balik. Itu berdasarkan kepada bulan saja. Kita tengok kepada bulan. So, apa orang kata, pasang surut itu berlaku apabila kedudukan bulan tersebut. Ya. Itu tempat yang warna biru tu, itu tunjuk di mana kedudukannya. Jadi, okay, so dia pasang. Kemudian dia surut balik oleh kerana graviti daripada bulan dan seterusnya. Okay. So kalau nak tengok itu, kalau tengok dari segi udara, daripada udara, daripada angkasa. Tetapi kalau kita duduk kat tepi sungai itu, kita kena berhati, itu dia, dia surut, kemudian dia pasang. Dia surut, dia pasang. Jadi duduk tepi itu pun dah tengok, oh Allah telah menciptakan, very simple dia punya konsep. Semuanya ini adalah berasaskan pada gravity. Okay. Tu dapat low tide dan high tide. Okay. Very interesting. Okay. Seterusnya kita tengok pula. Aliran air itu tadi. Ya, sebenarnya kita ketahui lah. Kalaulah adanya pasang, air pasang. Maka aliran air itu akan tersekat lah. Ya, kerana dia tak boleh keluar. Dia tak boleh keluar lah. Dia sekat oleh air pasang tu. Tetapi ada juga benda-benda lain. Ha, ni benda-benda lain ni adalah creation manusia lah yang sebenarnya. Iaitu vegetation, ya, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh, ya, di muara sungai ke atau di hujung sungai ke. Ha, ini akan menyebabkan air tak mengalir. Ya, sebagai contoh, ya, ini satu contoh di mana satu yang agak besar lah, di mana disebabkan oleh air ni, ya, terlampau panas, ya. Dia menyebabkan tumbuhnya binatang, ya, algae. Dan apabila dia tumbuh, maka kita akan dapati dia menyekat aliran sungai tersebut. Jadi ini akan menjadi masalah lah. Jadi kita kena buang dulu ini supaya kita boleh dapat aliran sungai yang terus, ya. Jadi yang terutama kita di negara tropika ni, ini memang satu kebiasalah untuk tumbuhnya ni. Kerana apa, cuaca kita memang menggalakkan, ya, pertumbuhan ini berlaku, ya, vegetation ini. Okey. Okey. So bagaimana kita nak mengatasi masalah ini, ya? Selalunya kita menggunakan barrier, ya. Paling minimum kita buat satu barrier yang kecil kat sini, ya, katakan. Tapi even kalau kita buat barrier kat sini, kalaulah dia punya tsunami itu sampai 6.6 hingga 7 meter, habis dia langgar. Kalaulah kita cuba buat 4 meter. Jadi kalau nak, kita kena buat lebih tinggi lagi lah. Boleh buat tinggi-tinggi. Kalau kita tahu akan berlaku tsunami dan berdasar pada pengalaman kita. Ini dia pengalaman. Kenapa berdasarkan pada pengalaman, maka kita boleh letak satu barrier yang lebih tinggi lagi. Sebagai contoh, ya, ini adalah satu barrier yang agak tinggi lah, kerana kita anggap bahawa tsunami dia dalam 10.8 meter. Maka kita letakkan barrier. Jadi dengan itu dapat kita block tsunami tersebut. Okay. Jadi memang ada cara, ya, bukan, kecuali kita tak nak belanjakan wang, ya, untuk menyediakan mitigation ini. Macam negeri, macam New York, ya, mereka dah lakukan ini lama. Ya, begitu juga dengan Belanda, ya, ataupun Norway, ya, negara-negara seperti itu yang memang menjadi masalah mereka, ya, bahawa tide ni dan juga tsunami, ya, akan berlaku. Jadi mereka tak ada masalah itu dah. Kita aja Malaysia ni baru kena sekali dah tak tahu nak buat apa. Kerana panggil orang-orang yang tak tahu apa benda, ya, sebenarnya. Okey, jadi itu satu perkara. Perkara yang kedua ialah sama ada tanah itu boleh ataupun retain, ya, ada kapasiti untuk menahan, ya. Kerana tanah ni sebenarnya kalau kita lihat, ya, terutama bagi siapa yang dalam agriculture, mengetahui bahawa pentingnya air, ya, dalam tanah itu. Kalaulah airnya tidak ada, maka ia bubuh apa pun dia takkan hidup. Ya, takkan hidup. Jadi macam negara-negara yang apa nama, padang pasir, ya, untuk mereka dapat menumbuh tumbuh-tumbuhan, maka apa yang mereka lakukan ialah mengalirkan air, ya, ke dalam kawasan-kawasan yang padang pasir tersebut. Jadi dengan itu mereka dapat, ya, membuat tumbuh-tumbuhan. Kita di Malaysia agak lucky lah.
agak bertuah ya, kerana bumi kita ni memang dah ada air ya, air ni. Kerana tanah yang ada di Malaysia ni amat sesuai ya, kerana dia menyimpan air. Jadi kalau nak calculate ya, ianya MW adalah mass of water in gram, berapa gram, dan MT itu adalah total mass of container campur dengan air dalam gram, tolak MS ya, total mass of container dengan dry soil in gram. Jadi dari situ kita akan dapat MW, the mass of water in gram. Okey. Dan apa yang kita dapati ialah clay adalah paling mudah ya. Kerana clay ni yang sebenarnya mempunyai partikel kecil, dia agak kecil. Jadi dia lebih mudah untuk menyimpan ya, berbanding dengan yang lain-lain tu agak susah lah. Especially pasir ya. Pasir dia tak simpan air. Jadi kalau kita nak tengok, itulah dia. Rupa dia kalau gravel, sand, silt and clay ya. Jadi yang paling banyak boleh menyimpankan air ialah clay ya. Gravel ni memang susah nak simpan air. Okay. Dan kalau kita tengok pula ya, sebagai contoh ni saya tunjukkan gambar yang lebih mudah. Kalau sand memang teruk lah. Coarse sand dia hanya simpan lebih kurang 0.75 saja. Fine sand 0.75 juga. Tapi lumi sand ya, lumi sand ni seperti ni ada sedikit clay dalamnya. Dan kita dia akan simpan lebih banyak lagi. Dan kalau clay kalau kita tengok 1.2, kalau silty clay loam kita akan dapat 1.8 ya, dan lebih banyak air. Nah, jadi bergantung pada tanah yang kita buat ya, maka kita akan dapati. Jadi di Malaysia ni kebanyakannya adalah silty clay loam ya. Nah, jadi banyaklah air dia bersimpan. Okay. So that is the soil holding capacity ya. Kalau kita nak tengok betul-betul ya, keseluruhannya jenis soil, berapa persen sand, berapa persen clay dan berapa warna silt, maka kita boleh dapat ya, dia punya capacity. So kadang-kadang kita boleh tengok dengan botol lah. Kita boleh simpan botol bubuh air dalam ni. Kita tengok berapa banyak air yang dia boleh simpan. Ataupun cara yang mudah ialah kita menggunakan saja pipe air dan kita buang letakkan air itu, kita dapati kalau sand dia akan terus masuk ke dalam, kalau loam dia akan nampak bulat lah, dia kembang gitu. Tetapi kalau clay memang dia akan banyak, kita akan nampak dia banyak kat situ. Jadi kalau cross section, kita buat cross section dan kita alihkan air ke dalamnya, jadi kita nampak ya, perbezaan respon of air ya, bagi tanah yang berbeza-beza. Okey, jadi ini lagi satu lah kalau nak gunakan nama-nama alluvial sandstone, basalt, dan ini adalah jenis-jenis soil yang boleh kita lihat. So ini dia contoh dia, kalau kita hujan ada run off apa semua, ada disebabkan oleh drainage dan ada setengahnya mudah untuk evaporate. Jadi akan kita dapati kalau kita nak tanam memang susah lah. Mana yang cepat dah evaporate. Okay. Secara keseluruhannya, ya, satu kajian telah dibuat. Ini yang interestingnya. Ya. Kalau lah clay form, kita akan dapati dia boleh simpan dalam 25% ya, volume. Tapi yang interestingnya, ya, open forest yang ada clay, dia boleh simpan lebih banyak lagi. Ya, 25 juga volume. Tetapi apabila kita barren land, barren punya piece of land where dia punya itu hanya sandy, hanya 15%. Jadi maknanya forest pun, kalaulah dia open forest with silt, dia akan simpan hanya 20 saja. Dense forest lebih kurang 20, ya, 20 dan seterusnya. Ya, kita dapati ya. Jadi dari sini kita akan faham dah ya, bahawa tanah saja tak cukup ya, kena tahu apakah dia ada dah tumbuh-tumbuhan ya, di atas tanah tersebut. Jadi typically seperti berikutlah. Jadi kalau mesh dan seterusnya naik sehingga dia menjadi upland ya, upland ya, di mana pokok-pokok yang besar ya, dan dia menyimpan air lebih banyak lagi lah. Okay. Okay. So dalam hal ini ya, kita diingatkan dengan surah surah Hud ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ila thamud akhahum salihah.
Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu wa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruh thumma tubu ilayhi inna rabbi qaribum mujib. Pada kaum Tsamud kami utuskan saudara mereka soleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, maka tidak ada Tuhan bagimu selain dia. Dia telah menciptamu dari bumi dan menjadi kamu sebagai pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunan kepada Allah. Kemudian bertaubatlah kepadanya, sesungguhnya Tuhanmu sangat dekat. Ya. Nah, jadi di sini, kita diberitahu ya, bahawa selain daripada tanggungjawab kita sebagai hamba, ya, dalam surah Az-Zariyat kita beritahu bahawa kita ni dicipta ya untuk beribadah kepada Allah, dan kita juga telah diberitahu ya dalam surah Al-Baqarah bahawa kita juga adalah khalifah, iaitu viceroy ya, atau pengganti Allah. Tetapi ada lagi satu yang juga tanggungjawab kita sebagai manusia, iaitu pemakmur. Ya, pemakmur. Cuma di sini yang kita kena berhati-hati. Ya, iaitu apabila kita memakmurkan bumi, kita kena memakmurkannya secara pembangunan yang lestari dan juga mempan. Okey, nanti kita akan tunjukkan apa yang kita maksudkan dengan perkara tersebut. Ini surah Hud, ya, ayat 61. Dan seterusnya Allah juga memberitahukan kepada kita mengenai keburukan ya kalau kita tidak ya membangun secara mampan ataupun lestari. A'udzubillahi minasyaitanir rajim, ayat surah Rum ayat 41. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dha alladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di barat dan di laut disebabkan kerana perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi, bila kerosakan ini berlaku, maka yang akan mengalaminya ialah manusia. Ya? Bukannya, walaupun binatang dan lain-lain akan merasakannya juga, tetapi manusia juga akan merasakannya. Dan surah Al-Baqarah ayat 205. A'udzubillah minasyaitanirrajim. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. Dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk buat kerosakan di bumi serta merosak tanaman dan sedang Allah tidak menyukai kerosakan. Ini masa election ni kita nampak ramai orang munafik yang ambil bahagian dalam politik. Jadi kita jangan vote lah kat mereka ni. Kerana mereka merosakkan alam. Dan untuk kepentingan diri mereka saja. Jadi di mana human factor ni? Jadi kalau kita tengok tadi, kita telah lihat ya kitar air. Bagaimana kitar air bermula daripada sumber air yang mengalir. Dan sampai kepada black box kita, dalam black box itu sama ada dia akan evaporate ataupun dia berpeluh ataupun ditahan disimpan oleh tanah berserta dengan pokok, dan akhirnya dia akan mengalir keluar. Kalaulah tak ada tide maka dia akan terus keluar, kalau tidak the water tide itu akan block dia. Jadi kat mana human factor? Adakah human factor dalam hal ini semua ya? Saya telah indicate dia ya, bahawa ada kemungkinan dalam di sini ya, dalam water type. Tetapi saya akan tunjuk lagi, ada lagi human factor tempat lain yang menjadi masalah. Ya, iaitu dekat water source. Ya, water source ni ya. Kalaulah ada perubahan daripada kadar penyejatan bagi contoh ataupun kadar dia berpeluh itu berubah, maka selalunya itu berpunca daripada manusia. Dan lagi satu ialah plant holding capacity ni. Bila kita tebang pokok-pokok yang ada
dan kita biarkan dia tanah itu terbiar, maka ini juga adalah peranan manusia. Dan seterusnya ialah apa nama ketika soil holding capacity ini juga, ya, itu manusia juga akan mengambil bahagian di sini kerana pokok-pokok telah tak ada, ya, untuk dia membekalkan air tersebut. Jadi ada tiga tempat, ya, pada asasnya, di mana manusia memberi kesan, ya, terhadap kita air tersebut. Dan bila kita sebut ni kita air, we are talking about banjir lah pada dasarnya. Impak dia adalah banjir. So ini adalah fasad. Ini yang dikatakan fasad, ya, yang diciptakan oleh manusia, ya, adalah keburukan-keburukan yang diciptakan oleh tangan-tangan manusia, ya, disebut sebagai fasad. Dan kalau kita nak senaraikan, dia bermula daripada climate change. Dan kemudian deforestation, iaitu kita buang tumbuh-tumbuhan yang ada dan disebabkan oleh sampah, ya, di dalam sungai. Okay, ini adalah tiga yang kita akan dapati. Di mana climate change adalah anomali dalam suhu laut. Ya. Pada dasarnya suhu laut ni dia tak berubah banyak. Ya, tetapi, ya, dalam kes di Malaysia, ya, berdasarkan kepada kajian kami, kami dapati ada anomali, ya, berlaku di Laut China Selatan, ya, di mana anomali dia sampai mencecah 2 darjah sentigrad. Dan kami lihat, ya, anomali itu akan bergantung, ya, mengikut tahun ke tahun. Ya, ada setengah tahunnya anomalinya tak sampai pun 0.5 degree sentigrad. Dan adanya kadangnya lebih daripada 1 degree sentigrad dan hingga mencapai 2 degree sentigrad. Mengikut kajian kami, kena bacalah buka artikel yang kami tulis itu. Kami matchkan dia dengan tarikh-tarikh di mana berlaku banjir besar. Dia memang match very well. Dia memang match very well. Apabila suhu di Laut China Selatan, ya, mempunyai anomali dia dalam lingkungan 2 darjah sentigrad, maka akan berlaku banjir besar. So questionnya, tahun ni macam mana? Adakah anomali dia sampai 2 degrees ke tidak? Kalau dia sampai 2 degrees, maka pada bulan Disember nanti kita akan dapati akan berlakunya banjir besar. Ya? Dan dia punya bunga-bunga banjir besar itu akan berlaku dalam bulan ini. Ya, dalam bulan ini. Okey, itu dari segi climate change. Deforestation ialah kerana kita biarkan kawasan itu terbuka. Ya, berbanding dengan forest. Forest ni dia retain air yang tinggi. Ya. Dia mempunyai sebagainya yang kita telah bincangkan tadi. Ya. Dia retain air tinggi. Tetapi palm oil, rubber, apa semua ni, dia tak retain tinggi. Ya. Mungkin separuh saja daripada apa yang hutan. Ya. Hutan jati itu ada dekat di hutan asal. Ya. Dia retain lagi banyak. Selain daripada itu ialah sewage, iaitu flow restriction. Ini akan menyebabkan aliran sungai itu tersekat dan ini akan contaminate air sungai itu, ya, disebabkan oleh sewage. So mari kita tengok fasadnya. Global warming ini, ya, sebenarnya berpunca daripada manusia, ya, kerana manusia, ya, menggunakan sebagai contoh minyak, ya, yang berasaskan kepada fosil. Jadi apabila minyak ni dihasilkan oleh fosil, dia akan mengeluarkan karbon dioksida dan karbon monoksida. Dan karbon monoksida dan karbon dioksida ini, dia akan menyebabkan apa yang kita panggil sebagai the greenhouse effect. Ya, dia akan menyebabkan haba tak boleh keluar. Ya, maka haba yang tak boleh keluar ni, kerana cahaya matahari, dia akan terkena kepada dunia. Tetapi gelombang yang tertentu, dia tak boleh keluar. Dan gelombang yang tak boleh keluar ini adalah gelombang yang memanaskan bumi ini. Jadi kalau tengok tu panas masuk, jadi panas. Jadi ada dua culprit. Pertama, cahaya matahari itu sendiri yang masuk kawasan ozon. Ini kalau nama dia kawasan ozon. Kawasan ozon ini akan menyekat dia daripada keluar.
Dan yang kedua ialah human emission itu sendiri, iaitu yang disebabkan oleh human emission juga, bagi contoh yang ditunjuk sini, kepada bank, kenderaan dan kilang-kilang. Nah, ini semua akan menyebabkan greenhouse effect. Adakah Malaysia sebagai sebuah country, sebuah negara ada efek dalam ini? Tak banyak sebenarnya, kerana negara kita kecil sangat. Tak. Tapi macam China, Amerika, Jepun, ini negara-negara yang memang impak mereka adalah agak tinggi ya dalam global warming ini. Jadi apakah indikator bahawa akan bumi ini menjadi panas? Pertama kita tengok ya, kalau siapa yang duduk dekat ada glasier, maka dia akan dapati glasier bertambah dan suhu di bumi akan bertambah di bahagian tanah. Dan snow cover dia berarti makin berkurangan. Dan pokok-pokok juga now sekarang ni menuju kepada belah utara. Dan kita dapati spring berlaku awal. Ya. Spring, kita tak pernah berlaku spring lah di Malaysia. Dan humidity dia bertambah. Air dia, suhu dia bertambah. Terutama dekat sea level. Sebagai contoh anomaly yang saya sebutkan. Sea ice dia berkurangan. Ocean temperature dia bertambah. Macam kita lihat tadi ada anomaly. Dan temperature over ocean juga bertambah. Dan kita dapati sea surface juga bertambah. Dan ice sheet dia akan berkurangan. Jadi ini semua berlaku. Dan memang kita lihat perkara ini memang berlaku sekarang ini. So apa yang berlaku yang sebenarnya? Bila pertambahan ini berlaku, kalaulah hujan itu berpunca daripada hanya awan ini. Ini awan yang kita explain dengan tadi. Dia tak ada banjir. Tetapi apabila bertambahnya jumlah air yang dibawa itu, mungkin disebabkan oleh climate change. Bila ada tambah ini, maka air akan mula banjir. Ya, akan banjir kat sini. So, pertambahan jumlah air yang jatuh, ini disebabkan oleh manusia biasanya. Yang akan disebabkan oleh manusia. Jadi, normally dia tidak akan banjir. Okay, ini namakan river overflow. Jadi mengikut kajian ya, dia dapati kalaulah kita maintain ya, penggunaan nitrogen oxide dengan juga carbon monoxide di seluruh dunia. Ya, ini cerita seluruh dunia. Kesannya ialah ais akan melt dan kawasan-kawasan ini ya, mengikut pengiraan yang dibuatkan oleh satu tim ini akan berlaku banjir. Akan ditenggelami oleh air. Jadi kalau kau tengok kat sini, alamak, Pulau Indah, Kerry Island, Banting, Putrajaya pun kata gelap. Okay. So, memang ini simulation je lah. Bukanlah yang benar. Tetapi sebagai warning kepada kita, supaya careful lah. Kalau kita tak lakukan sesuatu. Dan kalau kita tengok lagi, kita dapati lagi banyak lah. Saya duduk kat sini. Jadi, kira okay lagi lah. Tak tenggelam dengan air. Tapi tempat lain tenggelam. Ini semua kawasan yang tenggelam. Dan negeri-negeri yang terjejas seperti Kedah, Penang, Perak, Negeri Sembilan, Terengganu, Pahang, Kelantan dan Sarawak. Ini semua akan tenggelam. Mengikut simulasi inilah. How far kita nak percaya simulasi ini, terserah kepada kita. Ini by tahun 2050. Jadi deforestation. Ini contoh deforestation. Maknanya kita tebang habis semua pokok-pokok. Ini mula-mula asalnya ialah forest dan kita tebangkan. Jadi forest ini kalau kita tengok, dia menahankan air ya, dengan banyak. Tetapi apabila kita tebangkan dia dan kita tanam pokok lain ataupun kita buat perumahan dan lain-lain, maka air tersebut tak boleh di-retain ya, oleh tanah ini. Jadi air itu akan semua mengalir ke dalam sungai ini. Jadi ini yang masalah dia. Dan didapati di Malaysia ya, air dari segi hutan kita dah berkurangan sebanyak 17% ya. Jadi primary forest yang kita dapati sekarang tinggal dekat sini saja. Yang lain tu dah ditebang ya, dah ditebang untuk penduduk menggunakannya. Jadi banyaklah 17% itu. Okey. So, ini contoh dia. Tengok ni hutan ni, tengok ada gajah dalam tu boleh berjalan dengan baik.
Tetapi mula ditogoi, hutan tu dah ditebang dan dibuangkan. Ini contohlah yang dikatakan menyebabkan banjir, menyebabkan banjir. Itu juga di bukit-bukit seperti ini. So ini deforestation, maknanya dibuang pokok-pokok. So betul ke tree ini boleh prevent flood? Memang kita dapati mengikut kajian yang telah dibuat, pokok ni selain daripada dia akan berikan kita udara yang bersih, buah-buah dia, shade dan lain-lain, tetapi dia boleh prevent flooding. Memang mengikut kajian daripada US DA, iaitu United States punya apa nama kajian, dia dapati bahawa a medium size tree can boleh simpan lebih kurang 2380 gallon of rainfall per year. Itu banyaklah. Jadi bila flooding occur, especially bila tak ada pokok, maknanya air itu akan mengalir terus turun, dan bukan saja air itu mengalir turun by itself, dia juga akan bawa tanah atas dalam kawasan tersebut. Ya, apabila tanah atas ni sebenarnya adalah digunakan bagi menanam pokok, supaya pokok boleh tumbuh dengan baik. Dan jadi bila tanah atas itu dibawa oleh air itu sekali, akan menyebabkan mud dan lain-lain, maka tempat itu menjadi tak sesuai untuk tumbuh-tumbuhan. Jadi dengan itu pentingnya pokok-pokok ni sebenarnya untuk ada di situ supaya dia menyekat, bukan dia menyekat dari segi air, menyimpan air, tetapi juga pokok-pokok tersebut memastikan aliran tanah ataupun tidak akan mengalir sekali. Okey. So ini adalah kajian dan dapati sampai 60% kalau kita tak berhati-hati. So ini dalam proses ini berlaku, maka kita kena pastikan pokok-pokok ni ada supaya air yang mengalir itu nanti tidak akan membawa air dan juga tanah-tanahnya. So kalau kita nak tengok dalam kes ini, tengok bila dah tak ada pokok, bila dia air itu mengalir, dia akan bawa tanah-tanah itu sekali. Ini contoh ni dengan mud flow dia bila tak ada vegetation. Dan dalam kes ini kita tengok dekat satu estuary, maka air itu menjadi mandi dan merosakkan apa kata binatang lautan di sini. Okey. Jadi itu mud flow without vegetation, bila vegetation telah tak ada. Ini contoh juga kalau kita tengok ni tempat tanda, ini tanda merah ni dekat sini. Ini tanda sini. Jadi bila hujan kita dapati pokok-pokok dah tak ada. Tengok doge je semua. Jadi kita dapati dia mandi Mandi. Ini pun dah mandi dah. Orang kata teh susu dia sama je. You ambil teh susu ke you ambil air longkang pun sama. Warna dia sama. Okay. Jadi selain daripada itu ialah sewage. Yang ini ialah memanglah kita tahu adalah masalah manusia. Ya, air yang baik adalah seperti berikut. Ya, air itu mengalir dengan tidak ada restriction dan pokok-pokok pun tumbuh dalam kawasan itu dengan baik. Jadi adalah ketenangan bila kita tengok batu-batunya. Memang seronoklah duduk di tepi sungai seperti ini. Tetapi bila manusia get involved dalam hal ini, dan manusia itu bukan itu saja, dia buang pula sampah ke dalam air tersebut, maka sampah ini akan mengotorkan sungai tersebut, dan ini akan menyebabkan binatang-binatang mati, dan ia akan menyekat aliran sungai tersebut. Ini adalah masalah besar sekarang ini di Malaysia. Dulu Penang punya river memang opini lah, tapi sekarang ini dah improve sikit. Tapi kena improve lagi banyak lagi sepatutnya. Okey, ini disebabkan oleh sewage. Okey, jadi dengan itu kita dapati human factor ni perlu kita jaga. Dari segi water resource, dari segi apa orang kata aliran dia, dan juga dari segi apa orang kata soil retaining. Kerana ini semua akan menyebabkan masalah dalam kehidupan kita. So, saya ingat habis dekat situ. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas pembentangan yang sangat baik sebentar tadi. Alhamdulillah kita dah dapat dah penerangan yang cukup jelas. Kita dah nampak dah siapakah puncanya kan banjir ni. Rupanya kita manusia-manusia ni yang tak sedar diri inilah kan. Dia bukanlah satu, sebabnya Allah dah jadikan kitaran bumi ataupun kitaran hidup semua ni dah cukup lengkap, dah cukup baik, sempurna untuk kehidupan manusia, untuk kehidupan haiwan-haiwan, tapi disebabkan kitalah yang mencacatkan ekosistem tu kan. Mungkin kita tak kacau air tu secara langsung, tapi kita kacau pokok kan. Kita kacau pokok tapi dia menjejaskan ekosistem tu yang menyebabkan banjir dan sebagainya. Dan bukan bila kita kacau satu ekosistem Allah ni, dia akan merencatkan bukan sekadar banjir, bukan sekadar air kan, dengan global warmingnya, dengan macam-macam lah kan. Itu yang kita kena sedar lah kan. Kita kena sedar, insyaAllah. Baik, terima kasih Prof atas pembentangannya. Jadi insyaAllah saya buka ruang kepada semua hadirin ahli usrah untuk memberikan nak tanya soalan apa-apa ke, ataupun nak berkongsi pandangan ke. Dan mungkin yang lihat secara live di Facebook ataupun YouTube, boleh komen dekat tu. Nanti akan ada educated Nikhil yang akan sampaikan ke dalam ruangan Zoom ni, insyaAllah. Boleh dipersilakan, saya buka sesi. Adakah siapa-siapa yang ingin bertanyakan soalan? Yang daripada Facebook ataupun YouTube tak ada lagi eh? Kalau tak ada, saya tanya dulu lah. Yalah, memandangkan saya tanya, minta izin untuk tanya soalan ya, Prof. Yalah, tadi pun kita dah dapat di hujung-hujung pembentangan Prof tadi pun ada memberi suggestion untuk salah satunya ialah untuk pokok lah kan sebenarnya, yang kita tanam pokok semula lah kiranya secara tersiratnya tu, sebabnya pokok-pokok ni lah kan antara faktor utama yang boleh menahan air ni kan. Cumanya kalau kita, yelah kalau sekarang ni semua pokok-pokoknya pun dah tebang, dah habis dah pun. Dan kalau kita nak menanam semula pun menunggu masa jugalah untuk pokok-pokok tu untuk membesar dan berfungsi secara baik, untuk repair balik ekosistem tu sendiri kan. Jadi ada tak alternatif lain Prof selain daripada tu yang boleh kita elak banjir secara, orang kata apa, untuk secara tempoh tertentu, temporarily punya, ya punya apa option kan. Macam contoh mungkin lah, mungkin kan, macam contoh dekat Kuala Lumpur ni kan ada satu apa terowong smart tu kan, smart untuk tadahan banjir apa semua tu. Tapi itulah, itu pun terowong tu pun bermakan masa jugalah nak membina kan. Jadi ada tak yang alternatif lain lah orang kata untuk kita nak elakkan banjir ni daripada berlaku? Okay, terima kasih Hakim. Yang sebenarnya bila kita involve dengan bumi ni, dia tak ada quick solution, dia tak ada penyelesaian secara cepat, dia tak boleh. Kerana bumi ni by itself, dia sebagaimana kita ketahui lah, ia ni sunatullah. Maknanya dia berpusing, dia mengikut 24 jam, dia memang 24 jam lah. Ada 7 hari dan ada 365 hari. Dia akan sentiasa mengikut waktu-waktu yang bersesuaian. Jadi apa nama, memang ya, macam terowong yang diadakan itu lebih kepada mengatasi masalah waktu yang singkat lah.
Tapi again lah, time untuk membina itu mesti mesti ada. Cuma apa namanya, bagi saya banjir apa semua ni, yang sebenarnya kita sepatutnya belajar daripada apa yang dah berlaku sebelum ini. Ya, sebagai contoh sekarang ni, kita tahu sebagai contoh, sebagai contohlah, Kota Baru katakan dia banjir, salah satu puncanya ialah air pasang. Air pasang itu sendiri akan menyebabkan banjir. Jadi dengan itu ada dua optionnya. Satu, kita semua pindah ke orang Kota Baru tu supaya tak kena, tak duduk kat situ, jadi tak banjir ya. Jadi, ataupun yang kedua ialah kita pasangkan penghalang, penghalang daripada air pasang. Jadi yang ini dilakukan, contoh tadi yang saya berikan ialah New York buat ini, Jepun buat ini, Tokyo, Kyoto buat ini, dan banyak negara dah buat lah. Dan mereka terbukti dengan jelas bahawa tidak ada banjir lepas itu. Jadi bukanlah ianya tak ada solution, ada. Cuma komitmennya, sama ada duit tu nak beli untuk kereta-kereta menteri-menteri ke, ataupun digunakan untuk tujuan mitigation inilah. Tapi ada solution kekal. Sebagai contoh, balik kepada Kelantan. Kalau saya buat kajian kebanyakan dekat Kelantan, ialah dengan membina dam dekat di hulu sungai tersebut. Bila, tapi cuma kalau di Kelantan, kena bina dua dam. Jadi ada dua cabang, cabang hulu dia. Jadi bila bina dua dam baru boleh selesai banjir tu. Kerana bila dam tu ada, dia boleh menyekat aliran air yang turun dengan banyak. Kerana dari segi sumber, kita tak boleh tahan. Macam mana nak nak kawal, siapa yang boleh kawal dalam dunia ni suhu Laut Cina Selatan? Tak boleh, siapa pun tak boleh kawal. Jadi mengikut kepada aliran angin, ya. Kalaulah dia nasib tak baik, dia turun ke Pahang, Temeloh apa semua tu. Kalau nasib tak baik lagi, dia turun sampai ke Johor. Itu yang banjir kat semua-semua tempat ni. Jadi tempat-tempat ni bergantung kepada angin, perubahan angin yang yang berlaku. Tapi asas sumber dia is still penguatan Laut Cina Selatan. Jadi bagi kita yang, kalaulah sebagai ahli sains, kita boleh sekat awan tersebut. Kita tahu awan ini, macam saya katakan tadi, dia hanya akan capai, dia akan mengeluarkan air hujan bila dia mencapai ketinggian yang tertentu, ke daripada bumi, ketinggian ke bumi dia lebih daripada satu nilai. Saya minta maaf lah. Dulu masa saya bagi talk ni, saya ingat berapa tinggi tu, sekarang saya dah lupa. Ada ketinggian dia. Jadi dengan cara itu, cara paling mudah ialah kita tahu ya, awan itu akan datang daripada Laut Cina Selatan. Jadi kita pastikan hujan tu tak turun di di tanah tanah peninsula lah. Kita jadikan supaya hujan tu turun di tengah laut. Di tengah laut. Macam mana nak lakukan? Itulah itu yang tak bagusnya. Ada setengah orang ni, dia pandai-pandai, dia kata, oh, kita bubuh seeding-seeding. Maknanya supaya air hujan tu dia jadi perat, dia jadi hujan. Ada cara lebih mudah lagi, iaitu kita pastikan dia naik ke atas lagi. Dia naik, ataupun dia naik atas lagi. Nak naikkan ke atas lagi tu, mungkin boleh guna kaedah seeding juga. Tetapi ada banyak cara lain yang lebih mudah untuk naikkan dia. So bila dia naik, maka dia automatically dia akan hujan. Dia akan automatically akan hujan. Jadi ini adalah cara yang paling paling mudah lah untuk mengatasi banjir sebenarnya. Dari sudut tu, tak payah nak siapkan infrastruktur dekat bumi. Ya. Bila nak siap buat infrastruktur dekat bumi ni, ambil masa dan ambil kos yang tinggi. Yang ini just find a way untuk naikkan awan tu pada altitude yang tertentu, maka dia akan hujan. Biar dia hujan ke tengah laut, tak apa. Raja tengah laut banyak mana pun dia tak ada kesan sangat, because laut ini besar sebenarnya. Itu ciptaan Allah. Tapi saya so far duk parti juga kok, kok ada orang bagi suggestion itu, tak ada pun. Mungkin mereka tak sampai lagi kok kat situ lagi pemikiran mereka. Wallahualam. Okay, baik-baik faham. Maknanya tu, yalah, kalau nak buat infrastruktur tu,
dah berapa kali banjir baru baru siap kan. Ni kita nak percepatkan, nak terus cara rasa kan. Baik, adakah soalan yang ada pada lain daripada ada ni, ada Cik Fuad, ada Cik Barum. Cik Wan tu gambar banjir tu kat Kelantan. Oh, Dr. Wajah Simah ni. ada Puan Karimah. Sebab yelah, kita pun macam tahun lepas kan, tahun lepas dia jadi satu inilah fenomena besar lah kira ni kan. Tiba-tiba bahagian Lembah Kelang ni banjir besar kan, dari Shah Alam, daripada Puchong, Hulu Langat apa semua tu. Yelah, dari satu sudutnya adalah baiknya kita dapat buat program bantu bantu sukarelawan kan. Tapi itu takkanlah sampai tiap-tiap tahun. Mungkin kot lah kan, kita boleh, kita sebagai pioneer dan jemaah kita untuk mencadangkan solusi untuk banjir ni kan. Kita tak tahulah kan apa solusi, sebab saya, kita pelajar, kita yang kita mampu kita bantu sukarelawan. Dan saya ingat macam ni, apa nama hakim. Yang sebenarnya tanggungjawab ni terjatuh kepada MET. Meteorological, Metro. Meteorological. Kita. Dia sepatutnya buat monitoring. Ada, kalau tengok dari segi banjir, macam saya sebutkan tadi, ada beberapa faktor yang penting. Faktor yang pertama ialah kita tengok sumber air itu dari mana. Dan kita tahu ya, semuanya datang daripada Laut China Selatan. Dan kalaulah kita, masa dulu, masa saya jadi pengarah center, saya boleh minta ya, saya punya kaki tangan untuk monitor. Kami monitor 24 jam ya, suhu Laut China Selatan. Jadi bila kami buat monitoring itu dah lebih daripada 15 tahun, kami boleh predict dah bila yang dikatakan ada anomali tu. So bila ada anomali tersebut, kami pun maklumkan kepada kawan-kawan kami, terutama yang kat Kelantan ke tempat-tempat lain je. Dan kami lihat dari segi perubahan angin ya. Dan daripada situ kami boleh predik lah. Apa prediction ni sebenarnya pada masa tersebut, lebih 80%. Maknanya kalaulah berlaku, dia akan berlaku mengikut apa yang kami predik. Jadi saya ingat apa orang kata, tanggungjawab MET untuk buat prediction ini. Mereka sepatutnya monitor, kerana masa yang diambil untuk Laut China Selatan tu untuk ada anomali, saya panggil anomali kerana Laut China Selatan ni memang semua orang monitor. Saya dari kami semua orang monitor, termasuk orang US pun monitor. That's why orang US dah bagi maklumat kita akan berlaku banjir besar apa semua. Tetapi itu based on dia punya simulation. Tapi tak tepat. Simulation tu tak tepat. Yang lebih tepat ialah monitoring yang kita buat. Ya, direct. Ya, daripada katakan daripada Sabah dan Sarawak, maka kita boleh monitor dengan tepat. Dan daripada monitoring tersebut, kita boleh predict lah. Okey, dalam bulan ini, kerana impact dia tu, ya, suhu berubah untuk bentuk anomali tu katakan 2 degree. Kesan dia tu will take paling minimum 3 minggu. Jadi maknanya kita ada warning 3 minggu ahead daripada waktu apa kata dia akan menyebabkan banjir. Jadi kalau kita tahu angin dia arah ke mana, dia angin dia hala ke Kelang, Lembah Kelang. Jadi kita pastikan ya, supaya orang apa nama, air itu tak jatuh dekat Lembah Kelang tapi jatuh katakan dekat Pulau Tioman ya. Tengoklah kat mana aliran angin tersebut. Jadi perkara-perkara ini sebenarnya dari segi teknologi kita dah ada. Cuma saya yang herannya, pasal apa mereka tak buat? Pasal apa tak buat? Jadi banyak persoalan-persoalan seperti ini, saya sendiri pun tak tahu macam mana nak jawab. Adakah mereka tak ada that ilmu?
tak nak belajar lah. Bukan je nak. Apa orang kata, jangan malu-malu belajar lah. Ataupun kalau dah ada, asal tak accurate ke? Berdasar, pasal maklumat data dia, memang ada. Saya tahu ada, pasal saya dah access pada data tersebut. Bukan hanya 10 tahun. Sampai 40 tahun pun ada. Jadi maknanya, kalaulah mereka really berasa tanggungjawab, bagi saya it is more of tanggungjawab. Ya. Kalau rasa mereka bertanggungjawab, they should buat kajian ini. So saya haraplah nanti anak-anak muda ni buatlah kajian ni. Rugi ya kalau tak buat ya, kerana dia akan membantu. Nak tunggu infrastruktur naik ni, satu dam dekat Kelantan tu harganya 2 bilion. Mana lah nak cari duit, okay, untuk selesaikan masalah tu. So why not untuk masa awal ni kita buat prediction bila nak banjir, kawasan mana. Yang pentingnya kita tahu bila dan kawasan mana. Di mana? Dan di mana. Katakan nampak dia menuju ke Temeloh, kita make sure lah jangan Temeloh ataupun Bra. Dalam news hari ni, saya pun tak kerti lah. Saya tengok news hari ni, tak tahu macam mana dia buat prediction tu. Something wrong ke? Ataupun saya sendiri tak pandai tengok. Tapi tak tahu, Allah Allah. Tak tahulah bagi, ada siapa tengok news hari ni, awal ni. Dia pun punya, tak tahu apa prediction dia. Ada pula persen-persen nak macam tu pula. Lepas tu yang persen yang tinggi sangat tu macam-macam, dia kata tak hujan lah. Hei, macam mana cerita. So tak tahulah, wallahualam. InsyaAllah. Baik, mungkin saya buka lagi. Terakhir lah, terakhir. Daripada mana-mana. Dan daripada live Facebook atau YouTube tak ada. Like Facebook, YouTube tak ada. Okay. Daripada yang daripada Zoom, ada yang ingin bersuara? Ada ke? Okay, baik. Kalau tak ada, saya kira kita boleh tangguhkan dululah untuk malam ni, insyaAllah. Alhamdulillah, kita pun sudah sampai ke penghujung usrah kita pada malam ini. Terima kasih semua saya ucapkan kepada semua yang hadir dalam ruangan Zoom dan juga yang menonton secara live di Facebook ataupun YouTube UAP TV. Jadi, alhamdulillah, kita dah berjaya mengupas satu isu, isu berkenaan dengan banjir. Mudah-mudahan, yalah, kita menjadi, kita dapat sesuatu yang boleh kita, yalah, mungkin tak dapat mungkin hari ini, mungkin pada masa depan kita akan fikirkan kan. Mungkin tak sampai lagi dia punya pemikirannya tu kan, tapi insyaAllah mudah-mudahan kita doakan. Baik, alhamdulillah, jadi kita akan jumpa lagi. InsyaAllah minta ampun, minta maaf jika ada salah dan silap daripada kami. Sekian saja daripada daripada kami. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan, seperti biasa pada setiap hari Ahad malam Isnin, daripada kluster sains dan pembangunan mampan Aduhai Imam Nabim, insyaAllah. Jadi tanpa tanpa jika tidak ada apa-apa lagi, saya tangguh dulu usrah kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As.